Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali mengaji dengan channel YouTube Wahab Channel. Semoga bermanfaat, semoga memberikan barokah dan manfaat untuk kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu keutamaan bulan Rajab dengan yaitu kitab belajar dengan kitab yaitu kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyadi karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairidi dengan Shohifah atau halaman 41 dengan tema yaitu keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalamu inna Rajaba syahrullahi wa Sya'bana syahri wa Ramadanu syahru ummati. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala dan bulan Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abu Muhammadin al-Khalalu fi fadaili Abu Muhammadin al-Khalalu fi fadaili Rajab an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anahu qala shaum awal yawmin min Rajab kafaratun kafaratu salasati salasi sinina wasani kafaratu sanataini wasalisu kafaratu sanatin kullu yawmin summa kullu yawmin kafaratu syahrin kama fil al-Jami' Shaghir. Di kitab Jami' Shaghir dikatakan yang dikeluarkan oleh yaitu sumbernya dari Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Muhammad Al-Khalal di dalam keutamaan bulan Rajab, yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari pertama di bulan Rajab, yaitu hari pertama tanggal 1 Rajab pada hari Kamis. Puasa pertama di hari Rajab adalah pelebur dosa selama 3 tahun. Jadi kita ini kalau puasa pada hari pertama yaitu besok hari Kamis besok ya, bertepatan dengan 1 Rajab, maka dosa-dosa kita ini selama 3 tahun dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani kafaratu sanataini, kemudian apabila kita berpuasa pada hari kedua pada bulan Rajab, yaitu hari Jumat, atau di setiap tahun harinya akan berubah-ubah, pokoknya puasa hari kedua pada bulan Rajab, maka akan melebur dosa yaitu 2 tahun dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa hari ketiga pada bulan Rajab, maka adalah merebur dosa selama setahun. Kemudian setiap hari adalah pelebur dosa 1 bulan. Setiap hari adalah pelebur dosa dari 1 bulan. Begitu kalau kita umpama puasa ini bulan ke-4, wah, 1 bulan kita berdoa berdosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pada tanggal ke-4, tanggal 5, tanggal 6 dan seterusnya, maka setiap kali 1 hari kita berpuasa dari mulai tanggal yaitu
tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya, maka satu bulan ketika kita melaksanakan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam kitab, yaitu kitab Jami'us Shaghir yang sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu innahu Ali sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadhana illa Rajab wa Sya'ban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berpuasa setelah Ramadan kecuali hanyalah yaitu puasa Rajab dan Sya'ban. Jadi Nabi Muhammad ini termasuk orang yang mengutamakan yaitu puasa bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Akhrajal Bukhari wa Muslimun anahu qala Ali sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati naharan yuqalu lahu rajabu asyaddu bayadan minal labani wa akhla minal asali man shoma yawman fi rajab saqallahu min dalikan nahri. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu bengawan atau sungai yang dinamakan yaitu sungai Rajab atau bengawan Rajab yang airnya adalah lebih putih daripada susu, dan airnya di sungai yaitu bengawan atau sungai Rajab itu lebih manis daripada madu. Subhanallah, airnya lebih putih dari susu dan airnya lebih manis daripada madu. Itulah yaitu sungai Rajab, yaitu bengawan Rajab. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi minum dari sungai tersebut. Subhanallah. Apabila kita mau berpuasa ini, kita mau berpuasa tapi niat kita jangan niat untuk berpuasa Ramadan kemudian disertakan dengan berpuasa Rajab, itu tidak boleh. Jadi kalau kita umpama kita ini punya hutang puasa Ramadan, maka ya harus memang niatnya menyaur hutang, mendatangi hutang Ramadan yang belum kita laksanakan. Jangan dua-duanya berniat, itu tidak boleh. Kalau umpama kita berniat melaksanakan puasa Rajab, maka kita di bulan Rajab ini, maka kita semua ini termasuk orang-orang yang besok kelak akan yaitu minum air dari bengawan Rajab. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma sumiya Rajabu li'an al-araba turjihi ay turjibu. Ni'an al-araba turjibu ay tu'adzibu taqulu rajibtu asy-syai'a idza adam rajib taqulu rajibtu asy-syai'a rajibtu asy-syai'a idza adam tahu wa min ta'dibihim lahu ana khadam al-ka'bah yaftahuna bab al-ka'bah fi hadha syahr kullihi wa fi syahr sa'ir al-ashuri la yaftahuna illa yawmul isnani wal khamisi wa yaqulu asy-syahru syahrullahi wal baitu baitullahi wal 'abdu 'abdullahi falam yamna Abdullah min baitillah fi syahril lahi. Artinya adalah bahwasanya kenapa dikatakan bulan Rajab, karena orang Arab ini adalah orang yang mengagungkan bulan tersebut yaitu bulan Rajab. Seperti kamu mengatakan saya mengagungkan sesuatu, saya mengharapkan sesuatu karena sesuatu itu adalah agung. Dan sebagian dari orang Arab mengagungkan bulan Rajab adalah bahwasanya pembantu Ka'bah, mereka semua para pelayan atau pembantu atau pelayan Ka'bah, mereka semua adalah membuka pintu Ka'bah pada bulan ini yaitu bulan Rajab. Semua pintu Ka'bah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bulan Rajab. Dan selain bulan Rajab, mereka semua tidak membuka pintu dibuka hanyalah bulan Rajab. Kemudian selain bulan Rajab, yang di pintu Ka'bah dibuka adalah hari Senin dan hari Kamis. Mereka semua orang Arab mengatakan asyahru syahrullah,
bulan ini adalah bulan Allah, yaitu bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Kemudian rumah Allah, wal baitu baitullah, rumah ini adalah rumah Allah. Dan kemudian hamba ini adalah hamba Allah. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala tidak dilarang di bulan Rajab membuka baitullah, yaitu membuka Ka'bah, subhanallah. Pada bulan Rajab maka pintu-pintu Ka'bah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang Arab itu sangat mengagungkan bulan Rajab. Maka bulan ini yaitu bulan Rajab, maka namanya bulan Rajab karena orang Arab itu sangat mengagungkan bulan ini, di mana bulan ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Kemudian al-baitu baitullah, rumah ini adalah rumahnya Allah, dibuka pada bulan Rajab. Kemudian pintu Ka'bah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Semua pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Selain bulan Rajab, pintu Ka'bah dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Maka bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rajab, syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wal baitu baitullah dan seterusnya. Ini adalah termasuk salah satu keutamaan bulan Rajab. Maka para pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agung-agungkanlah kita semua di bulan Rajab ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengagungkan bulan Rajab, yang bisa memuliakan bulan Rajab, yang kita isi bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanamkan cinta kita di dalam hati kita, di dalam lisan kita untuk bisa berzikir, dan di dalam hati kita untuk bisa berzikir, pikiran kita, langkah kita di bulan Rajab ini. Rajab, Syakban, Ramadan, tiga bulan yang sangat besar pahalanya, luar biasa pahalanya. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia, diselamatkan dari bencana, dari bala, dan di akhirat kita semua diselamatkan dari siksa-Nya Allah Subhanahu wa taala. Irtakhilu ila manazilikum, kita semua diperkenankan, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua termasuk orang-orang yang menghuni rumahnya surga. Tempat kembali kita adalah surga. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurang dan kekhilafan. Rajab, marilah kita hidupkan rumah kita, hidupkan keluarga kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah, bisa keluarga bersama dengan anak, dengan istri di rumah, bisa keluar, yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tingkatan ibadah di bulan Rajab. Maka kita semua, tempat kembali kita, rumah kita, kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.